Nyalakan. Hop, kita tunggu dulu. Pian, bunyi gosong pian. Yes. Kok meleleh itu, Pak? Selamat datang lagi di videoku teman-teman. Hari ini kita punya sesuatu hal yang baru lagi guys ya. Luar biasa. Terima kasih buat kalian semua yang selalu menonton di video-video aku guys ya. Jangan lupa sebelum menonton video ini diklik dulu tombol subscribe-nya. Klik juga tombol like di video ini supaya kita semakin semangat terus membuat video setiap hari guys ya. Kita sama-sama menuju 4 juta subscribers guys. Oke. Hari ini kalian sudah lihat di thumbnail video ini, kita akan membuat hot dog guys. Pemanggangan ya. Iya, betul. Kita akan buat alat barbecue, alat panggang dari kaleng Coca-Cola kayak ini. Nah, sebenarnya kita bisa buat dari kaleng Coca-Cola bekas, tapi ini masih baru guys. Jadi sayang ya. Isinya akan kita tuang dulu ke gelas. Gini. Nanti kita minum. Ayo dituang dulu. Kita akan kasih lihat ke kalian bagaimana cara proses pembuatan alat barbeque-nya guys ya. Oke. Nah, tugas berikutnya adalah Alvin harus belah kalengnya jadi dua bagian ya. Ini dibelah jadi dua bagian supaya terbelah. Tepat di tengah-tengah gitu. Silakan dibelah. Panjang banget, bahaya. Pendek aja ya. Oke guys, jangan meniru adegan ini tanpa pengawasan orang tua teman-teman ya. Ini berbahaya karena menggunakan senjata-senjata tajam. Ini benda-benda tajam, bukan senjata tajam. Hati-hati pian. Sedikit aja, sisanya digunting. Nah, dibuat lubang dulu. Setelah jadi lubang, kemudian tinggal digunting. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Ujung-ujungnya harus dipotong dengan tang potong. Bisa nggak? Bisa. One eternity later. Udah, tinggal sebelah sini aja. Wah, ada lagi guys. Nah, udah. Lagi? Sampai tinggal terbelah. Sebelahnya ya. Iya, ya, nggak disambung. Nah, ini harus digaris nih. Apanya yang digaris? Kenapa harus digaris? Tinggal dipotong aja. Nggak, nanti nggak rapi. Udah, garis. Hei, garisnya di pinggir. Di mana garis? Itu dong, di pinggir. Pinggir di pinggir sini. Pinggir sini. Di sini. Ntar datang. Eh, bukan. Gimana sih? Ini sekolah nggak sih, ini lo garis di sini. Oh, di sini. Iya, gini maksudnya. Set. Nah. Bengkok ternyata. Salah Pak, garisnya di sini, Pak. Set. Nah, udah. Awas tangannya, Bian. Hati-hati tangan. Safety first. Ah, Bian masih berusaha, guys. Dia alat peraganya, guys. Jadi di video ini aku enak. Tugasnya hanya ngomong aja. Yang memperagakan semuanya alat Bian. Kok enak. Ntar dulu. Ini harus dibuang ini. Apanya dibuang? Kalengnya dibuang? Ujungnya ininya. Mau dibuang? Iya. Dibuang katanya, Nal. Terus kayak jadi buat video dong. Iya. Iya. Tadi apa? Satu lagi. Hasil. Nah, ini dibuang dulu. Kita kerasin. Yeay, gak mau nih. Nah, udah. Nih ya teman-teman, lihat dia sekarang sudah terbelah jadi dua ya guys ya. Jadi ada sisi bawah sama sisi atas. Nah, yang satu kita simpen dulu. Nah, ini disimpen dulu. Yang satunya ini kita akan pasang kaki. Jadi kalau mangga nggak bisa langsung ke meja, nanti mejanya panas gosong. Gini. Ya, pakai baut. Ambil bautnya, Fian. A few moments later. Tolong tisu dong. Iya, masa pakai baju. Nih, sulap di mana tisunya? Lihat, satu, dua, tiup. Nah, hilang. Iya. Ini apa di sini? Jangan dikasih tahu lagi. Ini enak, pokoknya benar-benar tugasku sini cuma komentar aja, guys. Guys, ini balutan, guys. Bisa bikin orang pingsan nih, guys. Baca. Ini harus dibuat. Oh, gambar titik-titik gitu, kan? Iya. Nggak ditambahin lagi hidung sama mulutnya. Lah kok bikin ini titik lagi? Makunya kan dari dalam, kalau maku dari luar penyok dia. Oh iya, kita serah biar insinyuralnya. Ini kan kita akan buat lubang aja. Kita akan tusuk dengan paku. Kita langsung lanjut ke setelah sudah ada lubangnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sudah dilubangi sekarang guys ya. Ini ya, sudah lubang-lubang guys ya. Bisa ngintip nih kayaknya. Ini kita mau pasang kaki guys. Pakai baut-baut begini guys ya. Bisa tuh Ben? Kayaknya. Kita biar cepat pasang mur dari belakang guys. Awas, ini tajam. Oke, gini guys ya, pasang mur. Tuh. Belum ininya belum. Ketinggalan guys. Ringnya ditinggal sama dia guys. Nih. Okay, good. Langsung pasang di sini guys, murnya.
2000 years later. Oke, sudah terpasang sekarang kaki-kakinya guys, seperti ini. Tujuannya apa? Supaya bisa berdiri di meja kayak gini guys. Nah, berikutnya ini agak bahaya. Ya, jadi kita butuh amplas sedikit dan nanti akan kita langsung lipat ke dalam. Yuk, silakan Bian. Aku akan siapkan kawat. Mana kawatnya? Nanti kawatnya akan dibentuk supaya bisa di atasnya berdiri gini ya. Jadi buat sosisnya biar bisa diem gitu. Buat alasnya lah. Iya. Ih, gila guys. 2 hours later. Dah. Lagi. Bikin tutupnya gimana ini? Harus dipaku lagi nih. Nah, ya guys, ini tadi ya. Ini adalah tutupnya. Ini belum dilipat kan, tolong bantu gunting sedikit supaya bisa dilipat dikit. Nah, jadi pinggirnya ini digunting sedikit, keluar, di sini ya. Gunting sedikit, ini dilipat nih guys. Sebelah sini juga. Ini aku lagi bikin antena nih. Nah, kayak gitu ntar. Ini sengaja dilebihin biar bisa dipegang. Hei, panas dong. Enggak, nanti pakai sarung tangan. Yang berikutnya ini akan dilubangi lagi guys supaya bisa jadi tutup ya. Nanti akan ada di sini tutupnya biar bisa dibuka tutup. Akan dilubangi dipasang engsel. Mana engselnya, kasih lihat dulu. Engsel. Ini engsel pintu guys, engsel jendela gitu. Nanti kita pasang di sini. Ya, satu aja kan tapi kan? Satu aja. Ya, kalian akan lubangi lagi guys. Kalau gitu kita percepat lagi. 1 2 3. Singkirin dulu aja guys, biar gak bingung ya. Itu lemnya Vin, tolong Vin. Oke guys. Nah, jadi seperti itulah ya. Kurang lebih alatnya seperti ini ya guys ya. Langkah berikutnya kita harus masukkan arang. Let's go. Nih teman-teman, arangnya sudah dibeli. Masukkan. Nah, ini arang batok. Aja yang kecil-kecil. Lagi, banyakin. Oke guys, berikutnya kita akan tuang minyak tanah guys. Dipegang Vin, nanti jatuh ke belakang. Kenapa dibilangin minyak tanah? Emangnya ngambilnya dari tanah? Betul sekali, itu sudah tahu sendiri Anda jawabannya. Kalau minyak api, ngambilnya dari mana? Apa sih ya, Jainal? Awas dah, 1, 2, 3, nyalakan. Awas, mundur, Ben. Boom. Yang sebelah sana, nyalakan. Hop, kita tunggu dulu. Sebentar lagi apinya akan mengecil menjadi bara. Oke, setelah sudah jadi bara, kita pasang ini. Setelah kita pasang ini, langsung kita taruh sosisnya, kita panggang sosisnya, guys. Untung saya punya kipas. Eh, itu kan buat ini, buat nyamuk itu. Iya, nampak. Beda, itu raket, ini kipas. Adem. Aduh, akhirnya guys ya. Ini masih ada sisa dikit, udah jadi arang. Sudah jadi bara, kita taruh ini di atas. Oke, sosisku mana? Sosis. Nah, ini guys yang paling enak nih. Nih, sosis saya taruh di sini. Wadaw, mantap. Lari pian. Soalnya ininya kalengnya jadi penyok gara-gara tadi kena api, guys. Tutup pian. Setelah ditutup, kita tunggu kurang lebih 2 jam. Ini tadi arangnya masih kecil banget guys ya, apinya tuh kurang gede gitu ya. Dan dia ini ternyata kalengnya tuh hancur karena terkena panas. Iya, penyok. Jadi kalengnya tuh mulai meletot, kita terjadi kendala nih guys. Kita barusan ngerapiin kalengnya lagi. Terus sekarang kita akan ulang nyalakan lagi baranya. Oke, punya tanah lagi ya. Dan korek api. Ini juga karena dia melebar tadi nggak bisa diem. Ini posisi panggangan yang udah aku setting ini, dia malah lari-lari tadi. Bagus, dah langsung dinyalakan. Ini nanti biar bisa diam nih di sini. Nah, dia akan diam nih. Dia udah pas nih. Set. Boom. Oke guys, kita menunggu lagi ya. Yuk, kipas. Pak. Ininya loh. Hah? Oh ini. A few inches later. Sosis pertama kita masukin di sini guys. Nah, ya, silakan ditutup ya, pelan-pelan. Pian, bunyi gosong Pian. Yes. Guys, udah ya guys ya. Ini kita balik dulu aja Pian. Nah, kok meleleh itu, Pak? Dalamnya ada isinya. Pecah dia. Langsung angkat aja enggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya sosisnya ini udah setengah matang, bisa dimakan. Jadi, kalau kita panggang itu hanya menambah aroma biar makin sedap. Kita panggang 2 lagi, Pian. Nyalain kompor kita aja gimana, langsung dibakar di atas kompor. Lebih cepet kayaknya guys, bener gak? Bener banget. Aduh guys, kelamaan guys. Alfian bikin itu gak kelar-kelar nih. Lebih cepet aku sama Chef Yogi nih. Kita pakai kompor aja. Terbalik guys. Lebih bagus kita pakai kompor guys. Lebih cepet, gak kelar-kelar dari tadi pakai kompor, cepet guys.
Nah, garpu Gi, langsung kita bakar. Aku numpang satu, Pak. Hah? Numpang ikut. Itu pemanggangannya gimana? Gak bisa ini. Oke, yuk. Langsung aja kalau gitu kita langsung buat. Udah, Pian. Alvian gak usah. Matiin. Langsung ambil rotinya. Udah lapar banget nih. Kita buat hot dog, guys. Langsung aja, guys. Nah, so buat sendiri-sendiri aja ya. Ini aku udah belah. Pak, dipasangin sama Yogi nih. Enggak gitu, Gi. Salah, kamu katanya set ini palsu nih. Selada dulu. Baru taruh sosisnya. Nah, supaya bagus, kita kasih tomat. Nih, lihat. Mantap enggak nih? Oke, guys. Ini adalah hot dog ya, bikin panggangan dengan kaleng Coca-Cola. Enak banget, guys. Mereka lagi sibuk, jangan nggak usah dikasih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Kalau kalian mau coba, silakan dicoba di rumah. Ingat, dengan pengawasan orang tua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya besok. Dadah. Enak, Pian. Ya.